rilis akhir tahun 2017, Canon M100 tersedia 3 warna yaitu hitam, abu-abu, dan putih. Untuk mendapatkan Canon M100, kalian bisa merogoh dana sebesar 5 jutaan. Kamera jenis mirrorless ini masih mempertahankan ukuran yang ramping dan ringan. Kalau diperhatikan, Canon M100 terasa seperti kamera pocket. Memiliki ukuran yang pas di telapak tangan dan cocok banget buat kamu yang vlogger. Layarnya bisa flip 180 derajat, apalagi tombol-tombol kamera mirrorless nggak seribet DSLR, pokoknya simple banget. Dilihat dari fisiknya, Canon M100 tak berbeda dengan pendahulunya Canon M10. Meskipun M10 dan M100 sama-sama mengusung sensor APS-C CMOS, tapi resolusi Canon M100 jauh lebih besar, yaitu ditingkatkan dari 18 MP ke 24 MP. Kualitas prosesor yang lebih cepat yaitu DIGIC6 ke DIGIC7. Canon M100 sama dengan Canon M5 dan M6 menggunakan dual pixel AF system. Sistem ini dibekali dengan 24 juta face detection yang tersebar ke 80% area frame. Alhasil, mampu menghasilkan autofocus yang akurat dan cepat. Bahkan, bisa mengikuti subjek yang bergerak. Kalau buat video, tentunya para vlogger banyak gerak-gerak, autofocus akan secara otomatis mengikuti subjek. ISO yang tinggi cocok banget bagi yang suka motret dalam kondisi cahaya yang gelap. Peningkatan yang wah sekali dengan ISO setinggi ini, apalagi kalau dibandingkan DSLR yang rata-rata ISO hanya mencapai 3200 sampai 12800.